Jadi di sini ada gang yang jual babi guling, tapi ini bukanya terbatas karena jam 6 sore. Nah, di sini kendalanya kita akan parkirnya sangat susah. Parkirnya kita sangat susah di sini. Seperti ini situasi Jalan Nusa Kambangan. Jadi kalau mau makan ke sini lebih baik pakai sepeda motor ya. Nah, di sini nih dekat Gaurangga Foto kita masuk. Nah, ini babi guling Panana namanya. Kita taunya dari Instagram sih, ini foto-foto makanannya, kita tertarik untuk mencobanya. Nah, mungkin ini tempatnya. Ini tempatnya emang ya? Oh, kalau aksesnya pakai sepeda motor kayaknya lebih bagus ya di sini. Aman parkirnya di sini. Nah, di sini pelanggannya sudah banyak di sini parkir-parkir. Nah, ini dia nih. Gangnya besar lumayan. Nah, jam ini baru buka jam 6, ternyata sudah ramai di sini. Sudah ramai. Boleh sambil lihat. Terus. Ayo mah, mama yang nyari mah. Jam berapa buka nih Ghibli? Jam 4, jam 5. Oh, tak kira jam. Iya, tak kira jam 6. Jam 5 sampai jam ya jam 6 dah paling pas kali dah mak, semuanya dah ada. Oh, kenten. Jam 5 masih ini ya. Sebagian-sebagian nih. Ya, ada yang. Kalau jam 5 satenya sih jam 5. Yang belum. Berapa porsinya Niki kalau yang pisah? Kalau pisah 35. Oh, campurnya? Kalau campur 20. Oh, kenten. Belum minum nih. Belum minum. Minum semuanya 5.000. Oh, okay. Okay. Jam berapa tutupnya? Jam 1 malam. Oh, kenten. Iya, iya. Bisa di order di GoPro. Ini tanpa sambal nih buat adik ya. Kamu tanpa sambal? Yang porsi pisah ya, pisah ini. Dan 5.000 sama nasi, sama supnya. Ini versi campurnya ya. 20.000. Ya. Ada babi gorengnya, ada kerupuk yang digoreng juga. Mana dek rasanya dek? Pedas nggak? Pedas nggak? Mana kak? Enak banget. Tapi ya kalau bilang enak harus habis ya. Ya teman-teman, mari kita makan sekarang. Kita akan coba ini warung babi guling Panana. Jadi kita versi ini saya ambil yang model pisahnya. Jadi memang ukurannya kayak model jumbo gitu ya. Jadi lengkap. Ada ininya, ada sambal-sambalnya. Sambalnya bisa di sini di nasinya. Ini serundeng ya, sama serundeng yang ada kelapanya. Ini sambalnya tambahan. Nah, ini ada sate. Ini harganya 35.000 nih teman-teman ya. Jadi ininya ada dua, kerupuknya, terus ada gorengan kerupuk ini juga nih, kerupuk lemaknya. Terus ada ini isi daleman batinya. Ada lawarnya di sini, lawar nangkai. Nah, ini ada darah babinya.
nih daging babi gulingnya ini nampil ya. Sembunyi daging babi guling. Ini nih teman-teman. Ini sama sambalnya. Ini babi gulingnya yang putih-putih dalamnya ini. Nah ini untuk porsi 35.000 lumayan banyak nih. Kita lanjutin teman-teman ya. Nah ini ada supnya ya. Aku kenalin dulu. Ini ada supnya. Supnya memang khasnya ada dagingnya. Nggak kayak babi guling yang kita beli dulu yang kita menyesal di sana belinya. Nggak ada dagingnya. Ini ada dagingnya. Ya walaupun dagingnya tulang gitu ya, tapi ada dagingnya gitu. Nah ini khasnya sambal nih, sambal serundeng ini ada kelapanya, cuman yang khas ini baunya. Ini sambal babi guling ya, ini tambahan dari yang di sini. Mari makan ya teman-teman ya. Mana mak? Sini aja tuh. Kenapa ya? Anak? Ya, tuang aja sana deh. Tuangnya gak bisa disiup. Pas ya, sambalnya pas semuanya. Ini banyak kan? Kumpul gara-gara. Ini saya coba tuh kok ya. Ini kerupuknya lemak ya. Tapi isi tepung si sausnya. Dia warnanya merah kan. Aku belum coba ini. Dagingnya banyak loh kan. Babi gulingnya. Ini babi gulingnya. Kalau babi guling ini kerasa enak ya, baru matang. Babi guling. Coba. Ini nanakan masih baru ya. Mau ngambil yang mana dulu? Banyak sekali. Kalau sambal babi guling ini kayak gini, memang harus agak ini, agak banyak airnya. Jadi kerasa ini tak kering. Oh, Ini lokasi udah aku jelasin di depan ya tadi. Cuman akses mobilnya sih agak susah di sini. Lebih bagus pakai sepeda motor kalau mau makan di sini. Oke, udah setengah nih aku makannya. Recommended kayaknya. Ini makanannya bersih. Makanannya bersih. Baru bikin tadi deh. Kacunya lembut ya. Dagingnya itu kayak daging yang udah lembek. Nah, bandingin dulu Bapak sebetulnya suka mana? Kayaknya sih lebih pas ini ya. Jadi itu lebih banyak dagingnya tapi sama intinya. Ini yang ekstrim nih. Tapi goreng. Ini ekstrim. Ini kalau dari luar Bali. Ini darah goreng. Ini darah goreng yang penting. Tapi darahnya kalau digorengnya kering enak. Ini tempat jualannya, by the way, ini tempat jualannya pakai rumahnya dia ya. Jadi kita masuk ke rumahnya dia.
pesan makanan di luar. Tiga rasa yang dipakai di luar. Ini kalau ini. Di dalam babi nih, sebelum diguling ini dimasukin ke perut babi nih. Ini bukanya jam 6 ya,
kalau bukanya siang ya masih bisa ya perutnya mengolah ini di dalam. Nah ini handphonenya bukanya jam 6 sore jam 1 malam sampai jam 1 malam sampai habis kali ya. Ini lagi ini lemak ini banyak orang menghindar seperti ini. Oh, gue lalu makan ini. Ini seperti biasa ini pakai ares pisang muda ya, matang pisang muda. Nah ini aku udah habis makanannya ya, porsinya pas buat aku cowok yang tubuhnya bias apa namanya middle ya, mungkin kalau lebih gemuk daripada aku lebih kurang dari porsi ini. Jadi si kakak masih sisa nasi karena mungkin cowok cewek ya. Nah si mama nih tubuh mini masih belum kuat dengan porsi seperti ini. Ayo siapa yang suka tantangan babi guling silakan berkunjung ke babi guling Pan Ana. Babi guling mana? Babi guling Pan Ana. Rasanya makan di sini yang paling enak adik apa nih? Yang apa? Dagingnya apa ya? Yang paling enak menurut adik tadi apa? Ya daging. Daging. Dagingnya ya sama yang apa menurut? Oh daging babi gorengnya? Babi gulingnya. Babi gulingnya. Kakak? Semuanya enak. Semuanya enak, cuman kebanyakan nasinya. Kebanyakan porsi ya? Iya. Mama gimana mas? Ini kayaknya kelebihan ya porsinya. Nasinya aja setengah. Yang paling lauknya banyak banget. Yang paling nendang apa ini nasinya? Paling enak babi gulingnya. Babi gulingnya lembut ya. Rasa babi guling bukan babi rebus. Karena kadang ada babinya. Ini karena durasi videonya sudah kepanjangan dan lagi pula aku udah selesai. Jadi kita cut di sini biarpun si mami masih makan ya di sini. Ya, oke. Sampai jumpa dan ikuti terus channel Babi Guling Berburu Makan. Oke, bye bye. Berapa? 129. Kurang 150. 20.